20 anggota DPRD Kota Pematang Siantar hadir pada rapat paripurna tentang pertanggungjawaban wali kota atas pelaksanaan APBD 2009. Paripurna ketiga, masa sidang ketiga DPRD dijadwalkan Senin 20 Juli 2020 pukul 10 WIB dengan agenda sambutan dan penyampaian nota keuangan wali kota tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Ruang sidang DPRD Kota waktu pukul 14 WIB sampai dengan selesai acara rapat tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Nomor 2.
2 sampai 73 tahun. Dan Kota Matang Siantar berduki peringkat pertama untuk wilayah Sumatera Utara. Harapan lama sekolah dalam 14 tahun dan rata-rata lama sekolah adalah 11,08 tahun. Pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar 12,290. PDB Kota Matang Siantar naik secara konsisten dari tahun ke tahun. Jika kami ini dapat diaksikan, rotor terjadi kenaikan dari 5 serangan Kota Matang Siantar pada periode Kota tahun terakhir. Secara kumulatif, angka IPM Kota Matang Siantar menempati ranking kedua setelah Kota Medan untuk wilayah Sumatera Utara dengan nilai 77,88. Saudara tua, merawat kekeluaran anggota dewan yang terhormat serta hadirin dan berbahagia. Kondisi sosial politik merupakan salah satu indikator penting bagi sebuah keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Kondisi dan perkembangan sosial politik masyarakat Kota Matang Siantar selama tahun 2019 secara umum tetap kondusif. Dinamika politik yang terjadi tetap berada dalam koridor tatanan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika politik dan jawaban norma hukum. Kita 982,98 rupiah dan realisasi besar 1,578,666,256 rupiah atau 96,87%. Terdiri dari pendapatan asli daerah dengan target 119,798,393,98 rupiah, terrealisasi sebesar 125,518,502,647,54 rupiah atau 104,46%. Pendapatan pasukan dengan target 888,546,193,159 rupiah, terrealisasi sebesar 854,741,873,651 atau 96,28%. Setelah lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan target 29,960,400,000 rupiah, terrealisasi sebesar 25,318,289,956,22 rupiah atau 84,5%. Adapun anggaran belanja dalam APBD Kota Matang Siantar tahun 2019 adalah sebesar 1,090,413,256,601 rupiah dan realisasi sebesar 938,484,426,978,51 rupiah atau 85,73%. Yang terdiri dari belanja tidak langsung dengan anggaran 522,079,11%. Adapun perbandingan antara realisasi belanja tidak langsung dengan belanja langsung adalah 52% dengan 48%. Saudara tua, saudara wakil ketua, para anggota dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dari angka sebelanja untuk urusan wajib pelayanan dasar sampai akhir tahun 2019 sesuai keputusan pemerintah daerah berdasarkan fungsi pelayanan OPD sebesar 813,577,302,222,22 rupiah, maka realisasi sampai akhir tahun 2019 adalah sebesar 1,890,893,595 rupiah, terrealisasi sebesar 198,278,547,89 rupiah atau 90,56% dari total anggaran. Selanjutnya kami jelaskan bahwa dari alokasi belanja untuk urusan pilihan sampai akhir tahun
Siantar Sumatera Utara, tim liputan Satria Wibowo, Irwansa, Mona Lisa mengabarkan.